sama. Itu yang kita nak. Itu acara dia. Kalau ada cadangan daripada orang muda, datang jumpa kami semua. Ha, saya ada cadangan macam ni. Okay, you lead program ni. Kita bantu. InsyaAllah kita akan buat. Surau tu yang tepi padang sana tu. Ya, betul. Surau yang kat penjuru tu. Nama surau? Surau Taman Siraya. Oh, dia tak ada nama Islam. Tak ada nama khas lah. Hijrah ke? Tak ada. Ya. Kita buat surau Taman Siraya. Boleh ceritakan sejarah surau tu sejak bila? Okey. Surau ni mula-mula bina pada tahun 1985. Itu surau mula-mula je, surau kayu. 45 tahun. 35 tahun. 35 tahun. 1985 apabila taman ini dibuka pada penduduk, pada itu surau telah dibina dengan surau kayu. Lepas surau kayu ada sumbangan pula daripada kerajaan negeri. Kerajaan negeri bagi surau yang pasang siap. Lepas pasang siap pun ada macam reput dan uzur. Jadi sekarang surau sekarang ni ialah hasil daripada kutipan daripada penduduk setempat dan orang-orang bersama yang membantu. Surau sekarang ni dibina masa tu lah bajet dia kurang RM550,000. Meskipun asas RM150,000. Berapa boleh tampung jemaah lebih kurang dalam 400 orang. Ada solat jemaah ni? Solat jemaah kita. Solat fardu ya. Walaupun kita pernah ditawarkan tetapi memandangkan masalah kita kat tengah-tengah sini keliling semua dah ada solat jemaah dan kita masjid atas pun dekat, tak jauh, tak sampai lebih kurang 1 kilometer. Kalau kita buat solat jemaah nanti tak cukup jemaah, susah pula. Jadi lebih baik jemaah sini pergi masjid, pergi surau Pandan Mewah, surau Jumaat, pergi surau Taman Putra, pergi Taman Saga, pergi apa ni Taman Melung, ke Teratai, semua ada. Sebab bila buat solat Jumaat, dia punya collection tu kan? Memang, kita nak dia tinggi. Tinggi. Tapi kita nak mentadbir tu. Mentadbir untuk mencukupkan 40 orang jemaah. Itu yang kita risau. Jadi masalah ke? Penduduk Siraya ni berapa pintu rumah? Lebih kurang 200 orang. 240. Kalau dia orang dah pergi masjid, kita takut nanti bila buat solat Jumaat tiba-tiba tak cukup, 3 kali tak cukup, Jais akan tarik balik. Tak boleh lah, Jumaat. Okay, last kali. Apa yang tuan nak bagi tahu kepada penduduk, kepada jemaah? Saya mengharapkan generasi muda, kehadiran semua jemaah lah yang mengaku apa ni, yang mengaku Islam kan, mengaku Nabi Muhammad Rasul kita, adalah ke surau untuk majlis-majlis ilmu. Kita sama-sama mengimarahkan surau. Itu yang itu. Dan kalaulah ada kelebihan rezeki itu, sumbanglah untuk surau. Niatkanlah untuk arwah mak bapak kita ataupun niatkanlah untuk ibu bapa kita yang masih hidup. InsyaAllah sampai. Saya biasanya kalau jumpa pengurusi surau atau pengurusi masjid, image dia pakai jubah kan? Ya. Yeah. Dan ini bereta ke ataupun Jafridin? Ini macam mana boleh timbul? Saya sebenarnya kalau nak pakai kupiah, pakai jubah kan, macam islamik sangat. Sebab benda tu, kita ni Islam ni muda. Jadi asalkan kita menutup aurat dan tidak menjolok mata, saya rasa itu kita patut terima lah kan. Kalau kita nak berjubah, berkopiah, bila kena pada tempatnya. Kalau majlis-majlis macam ni, kita nak pakai jubah, nak pakai kopiah, mungkin bagi saya tak sesuai lah. Latar belakang tuan dulu lahir di mana? Pendidikan boleh? Saya anak Selangor, lahir di Selangor, dan saya bersekolah di Selangor dan juga saya bekerja di Bilai Biskutu. Saya adalah seorang pesara kerajaan. Dulu asalnya saya
Mula-mula kerja di Jabatan Kerja Raya sebagai technician. Kemudian saya dipindahkan ke Jabatan Telekom, technician juga. Dan bila Telekom disuasakan pada tahun 1987, saya terus bekerja dengan masa itu Syarikat Telekom Malaysia dan seterusnya sekarang Telekom Malaysia. Oh, masa JK dulu kenal ni Datuk Mak Aris. Datuk Mak Arif, wakil rakyat. Datuk Mak Arif, masa tu dia TA kat JKN. Oh, kenal? Ha, kenal. Tahulah dia. Tapi saya tahulah dia, masa tu saya tahulah dia staff JKR dan aktif politik itu. Ya. Hmm. Saya tak rapat dengan dia. Ismail Kejo pula, arwah Datuk Ismail Kejo, dia XTM. Assalamualaikum. Mm-hmm. Okay, last kali boleh saya sentuh politik di Palestin. Palestin, okay. Saya secara peribadi dan mungkin bersama-sama rakyat Malaysia yang lain mengutuk sekeras-kerasnya tindakan Israel ni merampas bumi-bumi Islam Palestin. Jadi apabila mungkin 3 hari 4 hari yang lepas, apabila Hamas menyerang balas Israel yang masa itu mungkin tengah tidur. Jadi itu sebenarnya serangan balas untuk menuntut kemerdekaan Israel. Untuk dia menuntut kemerdekaan bumi Palestin dan minta Israel menyerahkan balik bumi-bumi Palestin yang ditawan itu dan yang diceroboh itu dan penempatan haram Israel itu harus dikembalikan kepada Palestin. Okey, terima kasih tuan. Itu tadi temu buah rengkap bersama pengerusi Surau Seri Raya. Haji apa nama? Haji Imam Jamal. Haji Imam Jamal. Terima kasih. Jumpa lagi.